di luar hujan ya. Nah, di luar hujan. Sekarang mengajarkan di dalam. Dalam penuh banget barang-barang. Orang-orang pada nggak diambil, pasangin. Tuh, power. Udah diambilin. Nih. Dan DVD LG serinya berapa ini? Itu serinya LG DV25. Apa itu dong? Langsung bakar. Itu loh pada satu tuh yang satu. Satu. Cuy ya situ satu. Gondrong nyari. Langsung pembakar. Ah itu coba, oh rusaknya apa nih? Oh ya open close nya katanya. Open close nya tapi nggak tahu siapa baca atau enggak nih, atau tombolnya yang rusak ya, soalnya nggak ada keterangan open. Kalau saya klik open gini harusnya keluar open. Ah nih. Keluar ya. Oke. Bongkar dulu. Ya, paling close kayak gini biasanya strengnya ya. Strengnya yang sudah mulut. Bisa juga dari motornya. Gelap ya. Saya cari lampu dulu. Lampunya baru pakai digondrong. Ya punya lampu yang kecil. Tapi harus taruh di tempat agak tinggi nih. Terlalu pendek. Ah, ini dia kelihatan. Uangnya mana uangnya? Kok terus keluar? Mana uang? Kelihatan uangnya. Kotor-kotor saya. Uangnya mana? Uangnya. Ini mana? Oh, enggak ada. Uangnya nak jadi cincin ya? Uangnya mana? Tidak ada masnya. Duren mana duren? Soalnya lepas dulu. Buka dulu. Iya. Oke, sip. Singkirkan dulu untuk membuka ini ya, tinggal geser ini ya dan crownnya teh. Nah, oke, keluar. Sekarang pas karetnya, slangnya. Nah, ini ya bentuknya juga udah tidak bulat ya. Nah, ini yang lama nggak dinyalakan atau apa ini, seperti ini.
Oke, saya carikan dulu punya stok atau enggak. Sebelumnya saya cek dulu aja motor-motornya bermasalah apa enggak. Motor dan sensor-sensornya ada yang short atau enggak. Jadi sekalian enggak perlu kerja. Oke. Nah, ini bagus. Untuk penggerak CD-nya, motornya oke. Motor menggerak optiknya oke. Bisa. Sensor open close-nya. Oke, enggak masalah. Tidak masalah ya. Nanti tinggal mencarikan. Oke, saya carikan dulu. Kelihatannya enggak punya stok nih. Sudah lama. Oke, lanjut ya. Ini sekarang saya pindah nih kerjanya di luar. Oh, sama lagi gondrong lagi. Kemarin hujan ya. Hujan, udah sore juga. Jadi saya lanjutkan di hari selanjutnya. Sudah saya belikan karetnya. Tinggal pasang. Coba. Ini juga udah saya pasang dulu nih mekanisnya. Gampang aja, karena kemarin sudah saya cek ya, motor, sensor switchnya semua masih bagus. Jadi saya pasang aja ya, praktis. Jika udah saya belikan karetnya ini kan tinggal pasang top gi. Ribet. Oke, sudah terpasang. Sekarang coba dulu. Oke, sip. Ini ya, LG seperti ini ya. Jadi kalau kondisinya dia terbuka, saat dinyalakan dia masukkan dulu. Sekarang nyalakan. Masuk dulu baru mati ya. Kita nyalakan lagi powernya. Hello. Sekarang open. Coba open. Nah, oke. Udah sip ya, open close nya buka lagi, close, open lagi sekalian. Nah, sekalian kita coba. Maksudnya lupa ingat Om Romansa. Mau baca atau enggak nih. Oke, sip. Sudah motor. Yo. Oke, sudah bisa ya. Langsung coba pakai suaranya aja. Suaranya. Lali-lali eleng. Sip ya. Sudah sip. Ini saya bisa coba juga dulu ya. Pakai DVD bisa atau enggak nih. Coba DVD-nya. Mau baca atau enggak. Oke, open dulu. Oke. Coba DVD-nya. Nah, ini dia. Mau baca atau enggak ya? Kayaknya baca. Oh ya nih. Belum baca.
udah mau ya. Bye. Oh. Udah sip. Nah, udah keluar suara. Isn't really surprising. Ya, oke, udah sip ya. Ada saingannya. Wah, itu. Iya. Saingannya tukang ketuk. Nah, oke, itu tadi ya. Kok tadi ya? Kemarin. Bongkarnya sih kemarin. Nah, ini pasang stringnya hari ini. Oke. Dan DVD ya, mudah ya. Nah, kalau tidak mau penerus ya kemungkinan besar strengnya, kemungkinan lainnya pada sensor switchnya di bawah itu ada, ya lupa ya ngasih tahu, ada di bawahnya ya sensor untuk open close nya itu ada, bisa juga error ya, gitu. Kita lanjutkan lagi dengan lagu kuburan. Dari sensor switchnya juga bisa. Oke, sampai ketemu di video dan yang lainnya. Nah, mungkin kalau ada kasus yang lain, atau bisa juga kalian lihat video dan DVD. Nah, video saya juga ada kemarin apa ya, error, lupa saya juga, karena ada yang bermasalah. Nanti kalau ada video yang lain, kerusakan yang lain, atau juga rusak audionya, gambar ada, suaranya nggak ada, nah itu nanti aja kalau ada yang dan ya. Oke, sampai ketemu.